Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Maret 2023 naik sebesar 3,31%. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Maret 2023 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami kenaikan 3,31% menjadi sebesar 144,36 poin. Dibandingkan nilai tukar petani di bulan Maret 2023 yaitu sebesar 139,74 poin. Kenaikan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,45%. Dan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,13%. Kenaikan nilai tukar petani Maret 2023 dipengaruhi oleh naiknya nilai tukar petani pada 4 subsektor pertanian seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Perkembangan nilai tukar petani menurut Provinsi Sumatera, seluruh provinsi di Sumatera mengalami kenaikan nilai tukar petani kecuali Provinsi Sumatera Barat. Sementara nilai tukar petani secara nasional naik sebesar 0,29%. Iqbal, CTV, melaporkan.